Gerombolan bermotor di Garut bikin ulah dengan cara ugal-ugalan di jalan dan meresahkan masyarakat. Mereka mengacungkan senjata tajam dan pecahan botol. Geng motor itu melakukan aksi ugal-ugalan di jalan Terusan Ahmad Yani, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Sambil menggeber suara knalpot bising, mereka juga menutup akses jalan dengan cara memacu motornya secara zigzag. Polisi belum memastikan apakah itu geng motor atau bukan, namun pihaknya masih mengumpulkan bahan keterangan dan identifikasi para koboi jalanan tersebut. Belum bisa memastikan apakah geng motor atau bukan, videonya kita sudah ada langsung dari Kapolres. Keresahan warga kini sudah memuncak atas perilaku gerombolan bermotor tersebut. Warga akan melakukan siskamling malam dan berencana akan membubarkan paksa para pelaku koboi jalanan ini. Jika menemukan gerombolan model tadi malam, maka kita akan burak-barik, kata Asep, warga Karangpawitan.